sebagai bentuk rasa syukur dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Kecamatan Greget menggelar doa bersama dan istighosah pada Selasa malam di kantor Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Pembacaan ayat suci Al-Quran mengawali doa bersama dan tausiah keagamaan untuk menguatkan nilai spiritual dan kebaikan rohani bersama MUI, tokoh masyarakat, pemuda, dan lainnya. وَمَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده القرى آمنوا واتقوا لا فتح kadang menerjemahkan makna syukur itu orang itu kurang pas. Di dalam kitab dijelaskan yang namanya syukur, Imam Sarqawi menjelaskan sarful abdi jami'a ma an'ama Allah min sam'in wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi min at-ta'at. Yang namanya syukur itu semua orang itu harus bisa memanfaatkan seluruh apa yang diberikan Allah kira-kira menjurus kepada taat kepada Allah. Sementara pada Rabu pagi bertepatan tanggal 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan RI, Pemerintah Kecamatan Muspika, para kubu, PGRI, pelajar mahasiswa maupun organisasi dan lainnya, khidmat menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan SD Nanggela. Camat Greget Rita Kartika mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Hingga rangkaian kegiatan dalam memeriahkan kemerdekaan RI ke-77 di Kecamatan Greget berjalan lancar. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan acara puncak 17 Agustus 2022 untuk memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Alhamdulillah dibantu dari ada Muspika, Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Kanit ya, sama Pak Danrami ya diwakili juga, kebetulan beliau-beliau kan ada di Kecamatan Beber. Alhamdulillah kita dibantu oleh Pak Ketua Panitia ini, Pak Sekmat saya dan Pak Sekretaris, ada Pak Kasubag Program. Alhamdulillah kita bahu-membahu, kita bekerja sama. Pesan-pesannya mungkin untuk para generasi penerus untuk bisa tetap berjuangnya Pak ya, tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau dulu kan berjuangnya itu pakai senjata ya, sekarang mungkin dengan mengisi pembangunan atau bekerja dengan baik, sekolah setinggi-tingginya supaya bisa mendapatkan taraf hidup yang layak. Sebelumnya dalam meriahkan kemerdekaan RI ke-77 digelar lomba gerak jalan berregu, senam ceria ibu-ibu, serta fashion show anak usia dini. Dengan harapan untuk memberi kemeriahan dan sukacita bagi masyarakat di Kecamatan Greget dalam mengisi kemerdekaan. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.